Pemirsa, wanita pemandu karaoke ditangkap karena menjadi muncikari di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku memperkerjakan pekerja seks komersial di hotel berbintang dengan tarif jutaan rupiah. Uang jutaan rupiah, 2 ponsel, selimut, dan handuk hotel menjadi barang bukti dalam kasus prostitusi SR. Wanita pemandu karaoke ini tersangkut kasus pidana setelah menjadi muncikari. Pelaku sebagai perantara kedapatan menjajakan wanita pekerja seks komersial di Hotel Bintang di Jalan Diponegoro, Sidoarjo. Kepada pria hidung belang, pelaku menawarkan 5 wanita muda dalam jaringannya dengan tarif kencan 1,5 juta hingga 2,1 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki jaringan prostitusi pelaku SR. Tidak menutup kemungkinan, rekan pelaku yang juga pemandu karaoke juga merangkap muncikari di tempat hiburan malam.